Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak masih tetap semangat ya? Nah, hari ini Ustazah berada di sentra eksplorasi, yaitu kita nanti akan mewarnai gambar ikan. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ikan. Nah, ikan ini hidupnya di mana? Di air. Pernah lihat ikan di mana anak-anak? Pernah lihat ikan di kolam, kemudian di akuarium, atau di mana? Di laut. Iya, pinter. Siapa yang suka makan ikan anak-anak? Ikan kalau dimasak bisa jadi ikan goreng, kemudian ikan apa lagi? Ikan bakar. Nah, karena apa? Kalau kita makan ikan, badan kita jadi kuat, ya, tambah sehat, tambah cerdas. Nah, sekarang kita akan mulai mencap apa gambar ikan. Kita menggunakan dengan cat air. Warna apa? Ini warna hijau. Kemudian yang ini warna merah. Biar tambah bagus, makanya kita mencatnya dengan cat air ya. Yuk kita mulai. Yaitu bentuk ikan, tetap kita membuat ikan. Nah, ini apa Nana? Siapa yang tahu? Ini adalah tepung terigu. Ya. Tepung terigu kita masukkan. Kemudian kita kasih garam. Kenapa kok dikasih garam? Biar tidak jamuran nanti kalau hasilnya, biar tahan lama. Kita kasih air. Kita kasih ini. Sekarang kita tambah minyak nana.
Sudah jadi anak-anak ikannya. Nih, play dog. Ya, play ikan ya. Sudah ya, anak-anak belajar di rumah ya. Minta bantu sama mama buat ikan dan menjiplak gambar ikan tadi. Bisa anak-anak? Pesan ustazah, kalau selesai mengerjakan jangan lupa dirapikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.